Ulang aja dari bagian itu. Pas gue main gue liat-liat. Tadi gue juga liat. Bodi mari pas jadi kerjun gue liat bodi pas. Ulang aja dari pas bagian itu. Terawal. Ya ulang lagu aja. Iya. Ulang bisnis lagi sekali. Iya. Ulang dua. Salam Garpu Somai. Hari ini mau latihan buat Noxa Fest. Terus featuring DJ Winky. Winky itu bukan cuma sekedar DJ, memang dia anak metal dari dulu. And gitarnya juga gokil. Terus dia mikir featuringnya nanti buat di Noxa Fest. Nggak tahu berapa lagu. Kita coba latihan aja dulu ya. Nih gara-gara Steve nggak ada nih. Masuk buat apa? Ini bantuin. Gua sampai udah lupa cara nyeting drum. Oke, ini ada finish dulu deh. Ada splash. Maka rasa aja mau terus terus. Rasa aja deh, kurang satu berarti stand-nya. Ambil space-nya ke China aja deh. Pendekan dulu. Jam berapa ini? Tumben telat ya, Rik. Gua sampe udah nyetik sendiri nih, gua nih. Mandiri gua. Kacau. Pada... kru pada habis. Gua habis, diambilin Java Jazz. Buat Java Jazz. Ikut Java Jazz. Ikut siapa Java Jazz? Gak tau gua. Oh, semua orang produksi yang habis. Serius, habis buat Java Jazz. Semua. Gua jadi ajak aja. Gak bisa ada yang latihan ya. Thank you.
dari bagian itu. Pas gue main gue liat-liat. Tadi gue juga liat. Nah, gue dimari pas jadi gerjung gue liat sama di pas. Ulang kan dari pas bagian itu. Dari awal. Ya ulang aku aja. Dari awal. Iya. Ya, ya. Iya. Ulang dulu. Oh, man.
akapela lagi, kita akapela. Kok enggak ngerokok-ngerokok gitu? Kalau trend. Oh, iya, ngomong. Woi. Mau jadi DJ. Tapi kalau trend biasanya justru balik. Si Coki mau belajar DJ. Sama bassline siapa yang lebih rendah? Kick sama bassline siapa yang sub? Tergantung genrenya apa? Oh, gitu. Sub bassline-nya biasanya ada 3 kalau gue. Iya, oke. Yang sub yang benar-benar apa yang bawah tuh yang floor. Iya, fine sama floor bawah. Gitu. Oh, daging. Terus ada dagingnya, terus ada yang meat-nya. Yang meat-nya tuh ngerada distort dikit. Cuman kalau misalnya house music itu problemnya adalah lu harus main bass beneran. Oh. Harus bassline bener. Ngisi berarti wing itu. Jadi ngisi gitu kayak misalnya kayak gitu. Normal ya? Karena berasa sentuhan kalau house tuh emang bassline-nya rata-rata mereka main bass kalau gue jadi direkam dulu begitu udah dapat itu kita bikin scene-nya sama kayak dia gitu nanti terserah nih mau mana yang ini gue tuh butuh ini sih kayak itunya tapi kalau trans nggak pakai dakinya ya baru mau nanya ini daki tangan ini bisa daki tangan masih daki modern ada yang bisa digitu ya. Cuman sekeren-kerennya sih ada yang sengaja emang dia nggak mau pakai bass asli tapi dia mau pakai bass yang sound pluginnya asli sampling. Tapi sama dia benar-benar oh dia gambar banget tuh. Oh, yeah. atau sampling ya. Yeah. Nah kalau sekarang kan sebenarnya kalau trance kan bikin sendiri tuh musik semuanya tuh benar-benar kita bikin. Nah kalau house sama hip hop tuh rata-rata banyak kan sampling. Oh. Jadi banyak banget yang emang kita nyampling. Makanya kan sebenarnya kalau DJ tuh kalau gue hunting plat itu misalnya lagu-lagu soulful Motown gitu. Nah itu ada part-part yang kayak buat diambil. Jadi misalnya kayak sebenarnya kalau lu lihat Daft Punk tuh kayak gitu. Iya, emang. Iya. Itu seru banget kan diambil tet gitu ditarik-tarik. Ya. Komposisi sendiri. House tuh kayak gitu rata-rata. Jadi lu mau ngulik segimanapun di sound-nya kayak anjing gua enggak dapat apa-apa ternyata nyampe. Jadi semua is all about sampling. Itu saya curi-curi saya lihat. Ini curi-curi gua juga. Harus pintar-pintar kacau.